Pada 2018, sebelum semua COVID ni jadi, aku ada kesempatan berkenalan dengan seorang pelancong perempuan dari Jepun. Nama dia Saori. Time tu aku dekat KL Central. Dia pun tengah tunggu train seorang-seorang. And then dia approach aku, tanya macam mana nak pergi KLCC. Kebetulan time tu aku pun nak pergi KLCC juga. So aku cakap lah, why not follow sekali kan. So sepanjang perjalanan dari KL Central ke KLCC, kitorang bersembang banyak jugalah. Macam-macam kitorang sembang. And then dia tanya aku satu soalan yang pada permukaan nampak macam soalan biasa je. Soalan standard yang selalu foreigner akan tanya, iaitu apa makanan Malaysia paling terkenal? Dan jawapan kepada soalan ni aku rasa most Malaysian akan jawab dengan mudah. Dan aku pun dengan sekelip mata jawab nasi lemak. Sorry senyum. And dia cakap semua orang Malaysia yang ditanya, even dalam buku-buku travel guide pun mention nasi lemak. And at this very moment, dia tanya aku satu lagi soalan yang buat aku ubah pandangan aku selama-lamanya. Sorry tanya aku, kenapa nasi lemak? Nasi lemak ni dah sinonim dengan Malaysia. Ingat nasi lemak, kita ingat Malaysia. Ingat Malaysia, kita ingat nasi lemak. So basically nasi lemak dan Malaysia ni memang tak boleh nak berpisah lah. Tapi, kenapa nasi lemak tak terkenal dekat satu dunia? I mean, some foreigner familiar dengan nasi lemak. Tapi nasi lemak ni tak adalah se-famous macam sushi ke kimchi ke tom yum ke curry and of course lah pasta dengan pizza kan. Sebab sejujurnya aku confident yang nasi lemak ni patut jadi makanan terkenal macam sushi pasta semua. What? Bro, what are you talking about, man? Nasi lemak adalah makanan tradisi Melayu yang berasal dari, well, Malaysia lah. Makanan ni eventually migrate bersama nomad-nomad Melayu ke serata Nusantara. Mostly Thailand, Indonesia dan Filipina. Tapi macam yang kita tahu sekarang, nasi lemak lebih terkenal di Malaysia dan, well, Singapura lah. Sekaligus menjadikan nasi lemak ni makanan nasional Malaysia sehinggalah hari ini. Nasi lemak. Dokumentasi pertama nasi lemak ni terdapat dalam sebuah buku pada tahun 1909, The Circumstances of Malay Life dari Sir Richard Olaf Winstead. Berdasar buku ni kita boleh tengok nasi lemak pada tahun 1909 dengan nasi lemak sekarang, resepi dia masih lagi sama. Ada sambal, roasted kacang, ikan bilis, telur rebus, timun dan of course lah nasi lemak tu sendiri kan. Ini membuktikan resepi nasi lemak ni, especially rasa dia, tak pernah ditelan zaman. Makanan ni dah digemari dari dulu lagi. Fakta ni je pun dah lebih dari cukup untuk buktikan kenapa nasi lemak layak untuk jadi makanan yang terkenal sebaris dengan makanan negara lain. Sejak zaman purba lagi, makanan adalah salah satu logistik utama dalam kehidupan. Pertukaran ideologi dan culture secara tak langsung menjadi introduction kepada jenis makanan dari setiap negara. Basically, apa yang aku nak cakap adalah makanan merupakan perkara paling asas untuk diplomasi. Tetamu datang rumah, kita hidang makanan terbaik kita. Begitu juga dengan mereka, betul tak? Pedagang asing pulang ke tanah air mereka, bawa sekali makanan dari negara yang mereka lawati. Sehinggalah ke hari ini, makanan tetap menjadi salah satu asas untuk identiti sebuah negara. Pak kata Hillary Clinton, food is the oldest diplomatic tool. Makanan-makanan foreign yang terkenal masa kini macam kebab, pad thai, sushi semua tu mempunyai sejarah mereka yang tersendiri bagaimana makanan tu jadi terkenal. Contohnya sushi. Dia jadi terkenal pada tahun 60-an di US. Semuanya gara-gara makanan ni diiklankan sebagai makanan sihat. Dan secara tak langsung, sushi ni pun bersepahlah dalam media barat. Dan media-media dari barat macam kita sedia maklum, sangatlah influen di serata dunia. So kenapa sushi dikenali sekarang? Basically sebab media barat. Welcome to a city sushi. Can I take an order please? What's the big idea putting your shitty sushi right next to my shitty wok? I'm sorry, I do not understand your accent. Satu lagi contoh adalah kimchi. Seperti yang kita tahu sekarang, South Korea adalah pakar dalam kembangkan diorang punya soft power. K-pop, gadget
culture, movie dan of course lah makanan. Kerajaan South Korea sangat titik beratkan dalam exporting culture mereka ke luar negara. Bagi mereka, makanan nasional umpama bendera negara. Diorang respect dan sanjung sebab makanan itu adalah identiti negara mereka sendiri. Diorang even bawa kimchi tu pergi angkasa lepas kot. Astronauts can cut right into the bags and add water, rehydrating the cabbage and spices. Then it is ready to eat right out of the plastic. Very good. The more I think about it, the more I feel like a missed opportunity. Sebab nasi lemak tak dikenali seperti makanan luar yang lain. Aku percaya yang nasi lemak memang boleh jadi terkenal. Cuma terdapat beberapa faktor yang tak menyebelahi Malaysia. And the most obvious one adalah soft power negara Malaysia tak sekuat negara lain. Walaupun negara Malaysia boleh dikatakan terkenal, kita macam tak ambil kisah sangatlah nak promote sekali makanan nasional kita. Especially nasi lemak. Bukan tak ada yang promote. Cuma makanan nasional kita tak diprioritikan sebagai satu soft power yang kita boleh export. Nasi lemak famous. Tapi famous untuk orang Malaysia je lah. Nasi lemak, nasi lemak, nasi lemak, nasi lemak. Berbalik kepada soalan yang cetuskan this whole conversation. Kenapa nasi lemak? Aku dapat satu cahaya kesedaran bila aku keep bermain dengan soalan ni dalam kepala aku. Kebanyakan rakyat Malaysia rasanya dah sedia maklum yang nasi lemak adalah salah satu makanan yang sangat versatile. Aku pernah tengok nasi lemak pizza, burger nasi lemak pasta, nasi lemak sandwich pun ada bro. Yang itu baru yang aku tahu. Nasi lemak ni pun basically is makanan yang korang boleh makan anytime. Breakfast boleh, lunch boleh, dinner pun boleh. Nasi lemak sesuai dimakan bila-bila masa. Takkan ada seorang pun yang pandang pelik. Kalau tak percaya, cuba bayangkan kalau korang makan pizza during breakfast. Boleh memang boleh, tapi tak ke pelik nampak. Dan last sekali, kenapa nasi lemak sangat versatile adalah variety yang kau boleh makan dengan nasi lemak. Nasi lemak dengan kari, boleh. Ayam, daging, ikan, kerang, sotong, ketam, semua tak ada masalah. Korang tak suka sambal? Tak payah letak sambal. Tak suka kacang? Letak tepi. Nak telur goreng instead of telur rebus? Pun tak ada masalah. Macam mana korang ubah suai ke atau modify ke? Nasi lemak still rasa terbaik. Ikut cita rasa korang. Nasi lemak ayam masak merah. Jadi, kembali kepada soalan yang Saori tanya aku tu, kenapa nasi lemak? At first aku macam, kenapa nasi lemak? What do you mean? And dia cakap lah, well, setiap kali mention pasal Malaysia, mesti ada nasi lemak. Dan bila cakap pasal nasi lemak, mesti ada Malaysia. So, kenapa nasi lemak? By this time, after berjela-jela aku cakap dalam video ni, korang mesti dah dapat agak kan mana aku nak pergi dengan point ni. Bagi aku, nasi lemak dan Malaysia ada satu persamaan yang sangat menarik. Macam Malaysia, walaupun berbeza pendapat, tradisi, agama, warna kulit dan bahasa, diversity yang ada dekat Malaysia ni lah foundation utama negara kita. And sama juga macam nasi lemak. Walaupun diubah suai ke ataupun berapa banyak ratus jenis nasi lemak yang berbeza sekalipun, technically disebabkan variasi itulah yang buatkan kenapa orang Malaysia suka dan, well, obses dengan nasi lemak. So, kenapa nasi lemak? Masa tu aku bagi Saori jawapan yang ringkas dan aku tak fikir panjang pun. Tapi jawapan yang aku bagi masa tu, even after aku dah buat video ni, still jawapan yang paling tepat untuk aku bagi dekat dia. Iaitu, nasi lemak adalah identiti Malaysia. So, terima kasih tengok video aku.
apa pendapat korang pasal aku punya opinion tentang nasi lemak ni? Let me know in the comment. Anyway, macam biasa, like, share dan please subscribe channel Bag Kilat. And jangan lupa follow Instagram untuk updates. Okay, thank you. Ciao.